Tapi begitulah hakikatnya kehidupan ini. Kita sentiasa belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Selalu kita dengar belajar daripada buayan sehingga ke liang lahat. Maknanya memanglah siapa pun mesti terus belajar. Kan itu jugalah para ulama membahaskan tentang fadail majalisul ilm, kelebihan-kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Tapi ialah kita hari ini orang kelompok sibuk, mana sempat. Ni yang ada pun makali orang pencin, ni tak? Sekir-kir lah, sekir-kir. Maknanya kita pencin tu barulah ada masa sikit. Dulu-dulu kita kalau kerja kan sibuk, ya? Tak dengar? Saya baik tuan-tuan cakap awal-awal. Saya ceramah dulu sekali tuan-tuan, di Sarawak. Dah habis ceramah baru dia beritahu tak dengar. Komen tu. Jadi sebab itu kita, yelah orang kelompok ni sibuk. Kita kena carilah masa untuk belajar. Walaupun kita lihat hari ni orang kita khususnya di Malaysia ni ramai orang alim-alim dah. Kita tengok Facebook nampak alim-alim semua. Semua bercakap bagi hukum belakang. Alim lah tu. Kerana alim dia bagi hukum tu. Asal ada isu je, ada komen dia. Ya, orang macam ni tak payah mengaji dah lah. Sudah dah alim dah. Mudah-mudahan ke syurga lah. Mudah-mudahan. Ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan. Fatah Melayu dia sebut. Orang berilmu ni, dia makin berilmu, dia makin tunduk. Ulama-ulama dulu gitu. Imam Malik diriwayatkan, ni cerita kita biasa dengar. Orang datang pada jauh. Imam Malik ni dipanggil istilahnya Imam Ahlul Madinah lah tuan-tuan ni. Maknanya di Madinah tu memang terkenal Imam Malik. Orang datang daripada jauh nak tanya soalan. Punya banyak soalan orang tanya, hanya disebutkan beberapa soalan saja yang dijawab. Tu Imam Malik ada mazhab dipanggil Malikiyah. Maknanya mazhab itu ada pengikut-pengikut dan dihidupkan mazhab itu sehingga hari ini. Maknanya orang yang mula-mula mengasaskan kaedah-kaedah, memahami nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, mana orang alim tu mujtahid. Bahkan kuburnya tu diletakkan di Baqi', Imam Malik. Hebat. Tapi jawab beberapa soalan saja. Kita hari ni orang tak tanya, kita jawab dah. Lagi canggih. Kan? Maknanya patua sampai dulu. Soalan belum lagi, dia dah jawab, baru orang tanya. Tak, sebenarnya saya baru nak tanya. Lah, belum tanya lagi ke tu? Ha, ni orang kita hebat. Tapi kita tu sahaja jadi gitulah. Bertenang-tenang saja. Jangan kelang kabut.